Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Lembang, tepatnya di alun-alun Lembang ya. Video kali ini saya akan menelusuri jalur alternatif dari Lembang menuju Bandung ya, melewati kawasan Punclut. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Hartono Arianto. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Oke, kita mulai dari sini ya perjalanannya. Nah, nanti di depan akan ketemu pertigaan yang ke kiri itu adalah mengarah ke Subang, dan untuk lurus itu ke arah Maribaya. Dan saya akan mengarah ke arah kanan. Ini adalah ke arah Kota Bandung ya. Dan nanti di depan akan melewati Pasar Panorama Lembang. Nah, inilah situasi di Lembang ya. Dan di depan nanti akan melewati Pasar Panorama Lembang. Nah, ini di sebelah kiri merupakan Pasar Panorama Lembang. Dan nanti di depan, kalau ke Bandung itu melewati Setiabudi adalah ke kanan ya. Nah, ini akan melewati ke kiri, melewati Jalan Kayu Ambon. Dan sebenarnya tadi lurus, jalannya lurus ya, harusnya cuman di Perboden. Jadi saya akan muter arah dulu mulai pasar. Ini adalah Jalan Kayu Ambon, nanti putar balik ke arah Jalan Cijeruk. Oke, ikuti saja videonya sampai selesai ya. Thank you.
Nah, inilah sudah memasuki kawasan Punclut ya. Terlihat di sebelah kiri itu merupakan tempat atau rumah makan ya. Dan kalau makan di sini itu makan sambil menikmati view kota Bandung ya. Karena dari atas itu, dari tempat-tempat makan itu ke arah sana ya, ke belakang itu merupakan view kota Bandung. Ini di depan nanti ketemu Jalan Cimbeulit ya, untuk ke Kota Bandung atau pusat Kota Bandung tinggal ikutin aja Jalan Cimbeulit ke bawah ya, dan di depan terlihat Rumah Sakit
Dr. Salamun. Oke, terima kasih telah menonton video ini.